Ini teman-teman ada orang Kediri nyampe ke Bondowoso. Guys, lihat di channel YouTube saya. Nyampe ke Bondowoso teman-teman. Cari endemik. Cari Kediri lor. Cari merpati endemik. Mulai sudah naik harganya merpati. Alhamdulillah. Kalau dulu nirbab. Anjlok kalau dulu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk konten kita hari ini. Kita berada di Pasar Senen, Desa Jebung Kidul, Kecamatan Telogosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dan kali ini situasinya seperti ini, cukup ramai. Tapi untuk cuaca hari ini agak mendung, teman-teman. Halo. Dan kemarin banyak yang request, "Bang, coba spill merpati Tora-Tora atau Kapten ya." Sudah lagi kita spill untuk merpatinya. Dan untuk yang di depan saya sudah bersama sangkernya Bapak Haji Faris. Untuk merpatinya seperti ini, ada MGG dan juga endemik lokal. Gimana untuk pasaran hari ini, Pak Ji? Alhamdulillah, masih lancar-lancar saja. Lancar ya? Pengiriman lancar, Pak Ji? Iya, pengiriman ke luar daerah juga lancar. Hari ini ada jadwal pengiriman. Pengiriman ke ini, ke Magelang. Ke Magelang. Sama ke Jakarta. Mesen merpati apa, Pak Ji? Merpati untuk yang ke Magelang itu songkop. Songkop hitam. Dan ya, untuk yang Jakarta, Pak Ji? Yang Jakarta itu Blantong. Oh, Blantong. Iya, Apet Pontang, bahasa orang sini Apet Pontang. Apet Pontang. Stoknya iya. Sudah ada, Pak Ji? Iya, sudah ada. Sudah ada, tinggal kirim. Tinggal kirim. Ntar lagi gas untuk kirim. Kalisat, Pak Ji? Ke KIB, lewat via KIB saya. KIB, iya. Untuk yang di sini MGG ya, Pak Ji? MGG, tadi malam datang stoknya 10 jodoh, tinggal ini sudah. Oh, tinggal ini ya. Tadi malam ini baru nyampe ke Pringgondani. Sudah baru terjual nyampe. 1, 2, 3, 4, 5. Separuh sudah terjual. Sudah separuh yang terjual, teman-teman. MGG untuk harganya berapa, Pak Ji? Untuk harganya ecer 35.000. Per ekor 35.000. Nah, seperti ini lur untuk merpatinya. MGG ya. Merpati Gingging Madura. Dari Gapura. Gapura Madura. Gapura Lenteng Sumendap Madura. Untuk yang di bawah ini lokal. Ini lokal endemik. Di sini ada songkop, ada juga putih polos, juga ada bengket, ada juga kre. Seperti ini untuk merpatinya. Untuk harganya yang di bawah ini berapaan, Pak? Harganya dari 15.000 sampai 25. 20 ribuan teman-teman. Ada yang 15.000, tinggal pilih. Oke, lanjut. Nah, ini sangkernya Bapak Ida. Banyak pembeli teman-teman. Ini cukup ramai untuk pembelinya. Nah, sebentar lagi kita review merpatinya. Karena masih banyak pedagangnya, takutnya mengganggu ya. Ya, dari sini dulu lur. Kita zoom dulu. Nah, seperti itu. Untuk merpatinya di sana ada Tora-Tora. Kapten, teman-teman. Mau cerita, mau dering kau terbaju baru. Kan dering kau kan di dalam kan letakkan. Ini nimbaan lah. Di dalam lah. Merpati apa ini, Pak Ida? Ini tapel nah.
ini dari tapel ngotak kira-kira. Tapel endemik Jawa Timur. Iya. Harganya berapa, Baida? 200 ribu per ekor atau satu jodoh, Baida? Satu ekor 200 ribu, ya, teman-teman. Dua ini 400 ribu. Nah, kayak ini 400 ribu. Monggo untuk teman-teman yang berminat, monggo dipersilakan nomor teleponnya Bapak Ida ini saya sudah sediakan di link deskripsi video. Tambah plus ongkos kirim, tambah ongkir. Harga plus ongkir. Saya kurangin sedikit tuh. Nego santai dengan Bapak Ida, teman-teman. Dan ongkir sih. Kemarin sudah kirim Bapak Ida ini ke Cianjur ya, 100 ekor merpati endemik Jawa Timur. Kembali dari terus sejuta, sebentar kebong. Itu orang nanti. Merpati tora-tora, Bapak Ida. Iya. Kayak gini lur. Oh iya ya, ke Cibubur kalau. Cilacap. Ini merpati tora-tora, teman-teman. Ini merpati apa kalau kayak gini, Weda? Tapel ya. Mata rusa. Lainnya MGG. Lar hitam. Ini buntal ini. Oh, buntal. Oh, kalau yang putih ekor itu buntal ya, beda. Harganya 100.000. Kalau kayak ini songkok jeleng. Songkok ireng. Nah, berapa kalau kayak gini, beda? 80.000. 80.000 satu ekor. Nah, ini lu. Sudah lagi kita lanjut spill pedagang merpati yang berada di pasar ini. Oke, Beda, terima kasih. Kita spill merpati selanjutnya. Oke, lanjut lur. Untuk yang di sebelah sini ini ada hitam polos, ini sudah satu jodoh. Kayak gini untuk merpatinya ya. Bagus-bagus. Hitam polos. Aing ko jenggot dai sampir aja. Ini teman-teman ada orang Kediri nyampe ke Bondowoso. Bis, lihat di channel YouTube saya nyampe ke Bondowoso, teman-teman. Dari cari endemik. Dari Kediri lur. Dari merpati endemik. Dari yang betina yang hitam. Selamat ya. Nanti mampir, Pak. Gimana? Ke rumah. Mampir ke rumah. Jangan caplah lah nanti. Kita tak milih-milih dulu nanti. Oh, punya saudara di sini. Ada juga ini. Saudara saya di Bondowoso ini. Teman baru kenal ini. Tapi saya boleh menginap di rumahnya tadi. Oh, saya kemarin ke sini. Nginap ke mana? Iya, di mana? Di Kembang. Oh, Kembang. Logosari. Iya, Logosari. Bis, mantap, Lur. Ingin borong merpati yang di sini aku, Bang. Buat di Kediri tak ramaikan nanti. Siap, Bang. Taman sing eksis tadi nanti. Terima kasih, Lur. Itu nanti tak cari-cari merpati itu. Siap. Rencananya mau cari merpati apa ini? Endemik sini aja. Endemik sini. Ya. Oke, siap. Karena di Kediri udah banyak merpati. Ini kan adanya di daerah sini. Oh iya iya. Siap, Bang. Oke, siap. Dari Kediri lur, nyampe ke Bondowoso. Katanya sering lihat channel saya. Sekalian mampir ke Bondowoso silaturahmi dengan temannya, teman lamanya. Oke, lanjut lur, untuk yang di sebelah sini ini kandangnya Mas Nafis, merpatinya sudah tinggal sedikit. Ya, di sini ada putih polos, ada juga yang songkop. Ada yang songkop merah juga, teman-teman. Ada yang keter. Oh iya, betul, keter. Juga ada yang Megan. Wis, ini ada santinet, teman-teman. Santinet apa gimana ini?
Nah, iki lur merpatinya seperti ini. Ini kayak sentinet ya. Keter apa gimana ya? Gimana sih apa sih? Wasit. Emang kalau keter wajahnya mirip sentinet ya, cuma coraknya berbeda. Ini Mas Nafis, gimana kabarnya Mas Nafis? Baik ya, tinggal sedikit sudah merpatinya. Sedikit. Laku. Harganya mulai hangat-hangat. Hangat-hangat, gimana ini Mas? Mau naik harga. Sudah naik harganya merpati. Alhamdulillah. Kalau dulu nirbab. Anjlok kalau dulu. 50. Ini endemik apa kalau kayak gini Mas Nafis? Kayak sentinet. Nah iya, kayak sentinet. Harga 50. Kok mulai menanjak sudah, sedikit cuma ada perubahan. Ada perubahan teman-teman. Nah seperti ini lur untuk kondisinya untuk saat ini. Kita geser untuk yang di sebelah sini. Lanjut untuk yang di sebelah sini, di sini ada post racing teman-teman. Nah ini bulunya Megan. Betina teman-teman, lost ring. Untuk yang di atas ada endemik songkok dan juga ada bengket. Bengketnya ini jenisnya yang bule teman-teman, seperti ini yang bule ya. Sering saya review kayak gini. Ini endemik jenis bule. Ya karena merahnya itu kayak bule itu teman-teman. Gambangnya seperti bule. Tapi bukan bule yang senggol. Nah ini ya. Endemik lokal kayak gini lur. Juga ada yang songkok merah. Nah kemarin yang request, bang coba spill sawangan ya. Kayak apa sawangan yang taruh ekor ya, seperti ini lur. Nanti itu ada jarumnya ditusukkan ke bulu apa ya, ke ekornya. Ya tak bosan-bosan saya review kayak gini sesuai permintaan subscriber teman-teman semuanya. Dan untuk songkok merahnya seperti ini lur. Monggo untuk yang berminat dengan merpati endemik khas Jawa Timur Bondowoso, karena bapaknya ini tidak bisa kirim luar daerah, saya sudah sediakan nomor-nomor para pedagang merpati yang bisa kirim ya. Monggo dicek di link deskripsi. Dan tidak bosan saya review merpati balap ya teman-teman, karena kemarin banyak yang bang coba, jangan cuma merpati endemik, merpati balap juga. Nah seperti ini lur merpatinya, bagus-bagus kalau merpati balap teman-teman. Cuma di daerah Bondowoso gak ada merpati kolong seperti itu, cuma adanya merpati balap teman-teman, gak ada lomba kolongan kalau ke daerah Bondowosoan. Merpati balap. Ini bapaknya dari mana ini? Dari Sukosari. Dari Sukosari teman-teman. Ini bagus-bagus. Oh jalur ijen. Iya. Kalau bulu kayak gini, bulu apa kalau yang kayak putih ini, Pak? Pusok putih. Pusok putih katanya teman-teman. Ada yang juga yang tritis. Oke. Seperti ini saja untuk konten kita hari ini. Ada apa teman-teman? Hmm.
Umur Pati dikejar alap-alap, dikejar elang, teman-teman. Oke, sekian saja untuk konten kita hari ini. Sekian saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.